Kali ini kita akan membuat tas ransel motif melati. Kali ini saya menggunakan warna kuning dan warna putih. Kita mulai membuat penutupnya. Kita ambil dua tali, kita buat simpul biasa ya. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan. Saya akan buat 10. Setelah itu kita lihat. Jadi ini dibuatnya kayak tadi aja. Terus ditambahin satu tali hingga banyak yang kita inginkan. Oke. Oke. Ini saya buatnya 10 ya. Kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang di sebelahnya pun sama 10. Oke, selanjutnya sebelum dia disambungkan dengan badan tasnya, ini saya akan buat di samping-sampingnya dulu agar dia, kalau ini kan terlalu pendek, jadi kita buat samping-sampingnya ke bawah. Kita perkirakan panjangnya ke bawahnya berapa.
hasilnya. Dari yang sini sampai di sini kan 10. Jadi dari sini sampai sini 8. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu kita gabungkan dengan badan tasnya. Ini badan tasnya. Total ininya kan 10. Total ini 10. Terus yang ini ada tambah yang ini yang sudah saya buat ini ada 22 mata. 22 simpulnya kalau ditotalkan semuanya ada 32. Oke, sekarang kita akan sambungkan. Oke teman-teman, kita lihat ini saya sudah buatnya sampai segini ya. Namun di sini saya ada buat ini sampainya segini ya. Jadi kalau mau hitung saya ambil yang tengahnya ini. Saya ya ambil patokannya yang ke-6 ya, tapi dia jadinya 5. 1 2 3 4 5 berhenti di sini. Ini ada beberapa. Ntar ini kita lihat di sini, kita lihat ini posnya di sini, ini kelipatannya 4. Saya akan buat segitiga di sini nantinya. Ini sengaja saya buatkan lubang atau tidak dibuatkan polanya karena nanti tali ini akan saya ganti. Dari mana patokannya? Ini adalah 16. Totalnya 16 dibagi 2 dapatlah 9 di sini. 8 ya. Ambil tengahnya. Nah, kita ke sini kelipatannya 4, ke sini kelipatannya 4. 4 dari mana? Kita ini sini hitung. Ini harusnya kan 1. Jadi 1 2 3 4 bolong. 1 2 3 4 bolong. Seperti itu. Begitu juga yang di sebelah kanan. Dan selanjutnya kita akan ganti talinya dengan cara boleh kita potong lalu sambung satu-satu. Boleh juga kita tidak potong, tapi kita buatkan seperti ini. Tuh. Ini seperti ini. Jadi kita masukin tangannya ke sini. Ambil tali kuningnya seperti ini, lalu dikencangkan, lalu kita kencangkan seperti ini.
Selanjutnya yang sebelah sini. Kita lakukan hal yang sama. Begini. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat pola dasarnya. Oke, seperti ini. Bisa dilihat. Nanti kita akan membuat, kita akan rapikan nanti yang kisah tali yang di belakang ini diapain, kita potong dan dibakar, ingat rapi ya. Tali putihnya sudah terpasang semua dan kita lihat di sini bahwa saya sudah buat segitiganya. Dari tiga yang ada di sini saya buat jadi segitiga, begitu pula ini. Ini contoh yang akan saya tunjukkan. Sekarang kita akan lilit tali putihnya dengan 6 tali ini.
Okay, kembali lagi. Ini sudah saya buat sampai segini. Kita lihat ininya. Sekarang nanti kita akan buatnya seperti ini. Kita jauhkan. Nanti dia akan bagus lagi. Oke, kita akan lanjut sepanjang ini. Jadi patokannya ini 1, 2, 3. Kita akan lanjutkan dengan yang ini. Oke, sudah saya buat. Sekarang tinggal dilanjutkan sampai selesai.
kita perlu satu bulatan lagi di bawah biar selesai. Oke, ini sudah saya buat sampai panjang yang diinginkan. Selanjutnya saya akan buat bagian bawahannya ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah buat bagian bawahnya. Mari kita lihat di sisi bagian sini. Jadi patokannya itu yang ini. Kalau dari bagian atasnya kita lihat, ini pas ya, dari sini sampai sini 16. Begitu pula yang bagian sininya, sampai sini juga 16. Nah, di tengah-tengahnya ini tengah-tengahnya, mulai dari yang ada titik putih ini, yang bagian putih, titik putih, dan ini yang terakhir. Saya mulai patokannya itu ambil yang terakhir ini, titik yang ini. Jadi dari sini kiri 2, kanan pun 2. Lalu dibuat segitiga, dapatnya 5. Kita hitung dari bawah. 1 2 3 4 5. Yang ini pun sama. 1 2 3 4 5. Setelah buat yang sisi tengah ini atau ujungnya sini, buat lagi yang sisi sebelahnya. Selanjutnya, yang ininya disesuaikan. Ini dia hasilnya, kita lihat teman-teman. Sudah saya ikat. Sekarang oke, ini kita lihat, saya sudah pasang ininya. Oke, ini lihat, kita lihat di sini. Jadi saya masukinnya di sini ya. Hitungnya dari sini aja. 1 2 3. Yang ketiga. Lalu yang ini 1 2. Selanjutnya dari ini ke sini. Itu jaraknya 4, 1, 2, 3, 4. Lalu dari sini ke sini 6. Sisinya juga yang sampingnya sama. Lalu kalau kita tarik, ini kita lihat dari atasnya. Oke, udah ya. Selanjutnya, ini bahan-bahan yang tambahan, tambahan-tambahannya dari tali tasnya dan pegangan atasnya. Pegangan atasnya sepanjang 13 cm. Untuk tali tasnya. Oke,
Yang tali tasnya saya gunakan panjang 72 cm. Jadi di sini saya gunakan ada 7 tali. Tali yang kiri dan kanan itu panjang talinya adalah 350 cm. Nanti ada sisa sebagian. Lalu untuk yang 4 tali, 2 di sini dan 2 yang ini, 4 tali ini saya menggunakan tali sepanjang 105 cm untuk panjang tali 72 cm. Untuk bagian tengahnya adalah bagian tali yang paling panjang. Saya gunakan tali sepanjang 560 cm. Nanti sisanya disesuaikan. Ukuran ini bisa sampai tali sepanjang 79. Oke, itu saja. Kita lihat hasilnya ya.